Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Ya, dan pada kesempatan kali ini gue akan bermain game yang bernama Ares Virus. Ares Virus, ya seperti itu. Dan ya, gue sekarang disuruh untuk memilih untuk login ke Google Play, Facebook atau Quest. Mungkin gue akan memilih Google Play ya. Tunggu dulu ya, gue skip biar gak kelamaan. Nah oke, udah selesai dan oke, mari kita start. Nah oke, mari kita menuju new game guys. Oke, dan apakah ini kita? Sepertinya iya. Seperti ini dan wow. Untuk kontrol menurut gue lumayan enak. Oke, ada cutscene lagi. Investor. Hah? Oh, ada zombie guys. Oh, namanya investor gitu, bukan impostor ya. Waduh. Shot it. Yes, oke okay, sir. Oke, okay, I'll shot him. Oh iya. Mana zombinya? Oke. Oke, mantap. One hit. Oke, okay, one shot. One shot, one kill. Apa ini? Oke, waduh kok pakai sniper gini? Nah, pakai pistol dong. Nah. Nice, mantap gini pakai pistol ya. Kalau pakai sniper keroyokan kurang mantap itu, waduh. Masih ada yang tersisa? Waduh, miss dong. Oh, masih ada lagi. Oke, kena. Jangan miss. Aduh, miss lagi dong. Sini lo. Sini kalian, jangan ganggu teman gua. Oke. Jangan tip aim, please. Bisa yuk, bisa yuk. Banyak sekali zombie. Ini baru level pertama ini. Baru pertama main udah disuguhkan dengan banyak sekali zombie nih, guys. Waduh, mantap sekali ini ya. Menurut gua lumayan dah, lumayan seru nah ini game. Untuk kontrolnya juga nyaman dah menurut gua. Dan untuk grafik udah cukup baik. Oke, gua disuruh apa? Dobrak pintu? Enggak sih. Entah ini. Waduh. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. Karakter kita di bom, guys. Waduh. Kok bisa ini? Waduh, ada apa itu? Seperti liker di Resident Evil. Waduh. Apa yang terjadi dengan karakter kita, guys? Waduh. Semoga aja nggak apa-apa, guys. Ya. Waduh, jangan sampai kalah ya. Waduh, ada zombie. Pak, di belakang lu ada zombie. Awas. Waduh, lalu apa yang terjadi dengan Neil? Semoga aja gak apa-apa ya. Lalu oke, couple of days later. I feel dynamic. Oke, lalu kita, oh bisa. Kita bisa buka pintu dan apa? Infected. Hah? Beneran? Apakah terinfeksi? Apakah badan terinfeksi? Semoga aja enggak lah. Oh, mungkin. Waduh. Oke, okay, I'll go now. Wait for me. Oke, okay, mantap. Lalu? Nah, cutscene selesai dan get key itu di sini kalau enggak salah. Drawer room. Drawer room itu apa? Ruangan buat gambar ya. Oke, udah gua collect, udah gua kumpulkan lah yuk. Lalu gua disuruh untuk menuju ke mana itu tadi? Oh iya, open the door. Untuk membuka pintu dan udah terbuka. Old Hunter. Oh ini guys, ada senjata. Gua harus pakai senjata. Oh iya ya, seperti itu. Tunggu. Ini apa ini?
ada ayam. Ayam zombie bukan? Oh bukan kan? Gue kira ayam zombie. Aduh, weapon, equip. Ini apa ini, timber? Untuk membuat senjata. Ini bisa dibunuh kah ayamnya? Jangan suruh gua. Ayamnya jangan masuk rumah dong. Gak bisa ditutup pula. Pintunya. Oke. Okay. Mari kita menuju ke hutan. Hah, gimana ini? Friend of Hunter. Lululul. Oh, itu ada pencetanya ya. Waduh. Forest, kita akan menuju ke forest. Lalu apa ini? Ini gimana ini? Go. Masih loading. Waduh, gua masih awam ini. Masih pemula ini untuk bermain game ini. Nah, oke, okay, dan lalu kemana kita? Kesini kah? Ya, kesini. From the other side, oke. Terkunci. Apa ini ada cutscene lagi? Waduh, laba-laba dong. Laba-laba atau apa itu? In the old days, we joined together in SOT squad. Oke lah, dah lah. Gua agak ngawur ini. Oke, lalu Soki. Apakah itu tadi hanyalah apa namanya? Apa ya namanya? Wih, flashback atau ingatan ya? Ingatan masa lalu ya? Oke, mantap. Gua dapat apa ini? Apa ini? Gak tahu gua. Wah, sini kau. Wah, mantap. Aduh, gua kena dong. Oke, mantap. Gua dapat gituan lagi. Sini kau. Sini lo. Oke, kena knockback terus guys. Mantap sekali. Kepencet. Lalu gue mendapatkan apa ini? Grind health. Oh, lumayan. Oke, gue disuruh ke sini. Apa ini? Gak tau lah gue. Oh, ini bisa dibuka. Nah. Yuk, siapa kau? Ini bisa dibunuh gak sih? Bisa sih sepertinya. Bisa gua. Waduh, dapat banyak sekali. Mantap. Tunggu bang. Gua ingin sembelih ayam ini dulu. Kena lagi. Ayo sini. Kalau berani. Waduh, agak sulit sih. Waduh. Oke. Aduh, gak kena. Nah, kena akhirnya. Oke, gua mendapatkan lumayan banyak. Ini ada herb ya, kalau nggak salah. Ya, benar. Apakah gua bisa lapar? Sepertinya bisa. Lalu kita bertemu dengan NPC ini. Oke. Nah, gua udah mendapatkan. Lalu kita. Oh, quickly. Pencet. Oh, seperti itu kah? Dan gosok-gosok tangan, guys, karakter gua. Oke, dan masih loading, sabar aja, guys. Ini ada cutscene. Waduh. Wooden. Kondisinya makin buruk, guys. Dia membutuhkan antibiotik. Oke. Kita suntikan. Gak usah lama-lama. Nah, oke. Dia masih batuk-batuk. Oh, mungkin dia batuk-batuk karena virusnya itu ya, guys. Waduh. You must be injected with. Oh, kau harus disuntik dengan virus antibody. Jika tidak, kau akan bla bla bla. Pasti kalian tahu maksudnya. Oke, jadi gua skip. Waduh, masih ada teksnya lagi dong. Mungkin cuman dikit. Nah, oke lah guys. Segini aja video untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dan gue juga minta maaf ini karena skill bahasa Inggris gue kurang baik ya. Jadi gue kurang bisa memahami apa yang
apa yang dibicarakan oleh karakter kita dan NPC yang ada di sini, guys. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.